canda tawa bayangmu takkan pernah hilang dalam setiap langkah, kau selalu ada. Sampai kini ku tak percaya kau telah tiada. Mungkin batu nisan pisahkan dunia kita, namun ambisimu kan ku jaga selalu membara. Kepala doa yang selalu ku baca menemani langkahmu menuju singgah sana surga. Hari-hari yang kan ku jalani kini semua kan terasa sunyi. Walau hampa pasti sampai hati kau pergi meninggalkanku sendiri. Tergores kenangan indah di dalam sanubari. Terbayang senyum manismu, rasa hancur hati. Sampai hati kau
datang akan pergi, lewatkan berlalu, ada kan tiada bertemu, akan berpisah, awal kan berakhir, terbitkan tenggelam, pasang akan surut bertemu, akan berpisah. Hey, sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap terbaik untukmu. Sampai jumpa di lain hari, untuk kita bertemu lagi. Ku relakan dirimu pergi, meskipun ku tak siap untuk merindu, ku tak siap tanpa dirimu, ku harap Tante sayang, Nancy, Tante sayang.
Sebagai berikut, yang pertama mewakili keluarga yang bisa bapak tua atau bapak meletakkan karangan bunga. Terus yang kedua mewakili semua tanta-tanta, salah satu mewakili untuk meletakkan karangan orang tua dan anak-anak dalam keluarga yang bisa. Dan ini ketua mewakili bapak, saudara-saudara semua, paripar, anak-anak, saya menyampaikan selamat jalan di hari ini Tuhan menerima engkau. Tidur saja. Selamat jalan. Terima kasih untuk kedatangan yang kedua, khususnya daripada salah satu tanta. Tanta. Untuk peletakan karangan bunga ketiga, konsisten daripada Mama Tua atau Mama Adi, Omka dari pihak utara, jika ada yang hadir, mari kamu konsisten untuk peletakan karangan bunga. Mari jika ada yang hadir, konsisiannya. Yang keempat,
salah satu teman daripada anak kakak di Danci, dan itu merupakan karantina sebagai tanda penghargaan atau penghormatan terakhir bagi teman yang telah pergi untuk kita. Dan terima kasih banyak. Lumajar. Karena bukan terakhir, mungkin daripada Majelis Jemaat yang masih maju adalah Piket yang setiap hari ini setia untuk mendoakan almarhum, tapi keputusan Tuhan yang terjadi bagi kita. Dipikir untuk menyatakan karantina yang terakhir. Ya, demikian peletakan karangan bunga atas pusara almarhum dan CMBC di saat ini. Untuk itu, kepada keluarga MBC berduka untuk acara Jumat, saya menikmati tetap melayani pengucapan syukur. Ya, penyampaian dari keluarga untuk malam pengucapan syukur dilaksanakan pada hari Kamis malam. Untuk itu kepada kita semua, jadi undangan umum pada jemaat sekalian untuk hari Kamis malam kita boleh hadir untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, lagi. Hei, Dan. Semua ada pastel banyak-banyak. Ternyata Tena juga ikut main pastel.